Kita sekarang di era HD, 3D, lagi CGI. Tetapi kenapa kita masih boleh seronok menonton filem-filem hitam putih P. Ramlee? Kenapa filem-filem beliau mampu menarik dan mengekalkan minat kita? Antara kuncinya adalah flow. Filem beliau mahir membawa penonton dari satu babak ke babak dengan lancar. Kita kaji segmen ini yang bermula dari Bujang Lapuk berada di kedai kopi sehinggalah mereka sampai ke Jalan Ampas. Bujang Lapuk berkayuh pulang dari kedai kopi. Kita dibawa mengikuti mereka jalan-jalan keliling kampung sambil bernyanyi. Bila mereka keluar frame, Apek pula masuk. Tak apa bala mo Yuan. Kemudian kita diperkenalkan dengan Salmah dan Syarif Dol. Mereka berdua bertekak sebentar dan kemudiannya Syarif Dol bergerak pulang. Seterusnya Salmah terserempak dengan geng Bujang Lapuk. Ramlee menggedik sebentar, kemudian Salmah beri beliau wang. Akhirnya mereka bertiga tiba di Jalan Ampas dengan menaiki beca. Perhatikan bagaimana P. Ramlee mengikat segmen ini. Setiap babak ada persamaan, iaitu basikal. Melalui segmen ini juga, kita tahu konflik-konflik yang mendasari filem ini. Bujang Lapuk yang menganggur, Syarif Dol dan Ramlee yang masing-masing sukakan Salmah, tetapi Salmah hanya sukakan Ramlee. Ajis dan Sudin pula masih belum ada kekasih hati. Semua ini dipaparkan dalam masa 15 minit pertama filem. Jadi penonton akan tertunggu-tunggu bagaimana semua konflik ini akan dileraikan.